Jadi di sini kita habis main tadi sama tim sepak nih guys ya. Cuma aduh, kenapa ketemu dia lagi, cok? Aduh. Dia lagi. Terus sekarang si Ifno pun sudah tahu ya guys ya gimana mereka dia tuh. Dan si Ifno lihat dengan matanya sendiri guys, ada Casper Epi main sama tim enggak ada. Jadi kita di sini kita tuh mau ngopi-ngopi dulu guys, penyantai-nyantai dulu lah, mau ngobrol-ngobrol dulu, capek banget sumpah. Di sini ada Ibnu nih, lihat Ibnu. Tadi gua sama Ibnu dari rumah, cok. Gua mau main sama tim SMP kan. Di ini juga sama Dikron seru main aja, ajak Ibnu ya. Gua ajak Ibnu kan main. Nah, tiba-tiba gua bisa ngelihat si Casper MP sama tim ada. Aduh anjay, ngapain mereka ya? Jadi kali ini gue mau ngopi-ngopi santai dulu lah. Ini Aion gede banget guys ya, anjay Aion. Untuk kalian semua nih yang hujat gue, anjay, ya gue gimana cok? Perasaan lu juga kalau jadi posisi gue bakal kesel cok, gitu loh. Soalnya gimana ya, dia tuh udah salah gitu loh. Tapi dia bukannya minta maaf dengan baik-baik cok, tapi dia kayak kekerasan. Mungkin lu ngeliatnya di satu sisi doang ya kan, dia jatuh apa gimana gua nggak tahu aja ya. Pokoknya dia tuh ya main tangan mulu cowok di situ. Gua kemarin tuh gua kesel sampai gua dorong-dorong dia ya, karena dia mukul-mukul orang cowok kepala gitu kan. Mungkin kalian, untuk kalian semua bisa menilai lah guys ya, jangan jadi satu sudut pandang doang gitu kalau menilai orang aja ya kan. Beda banget tuh. Jadi di sini gue bakal ngejagain Ibnu guys, jadi gue diluhang Ibnu terus nggak apa-apa biar Ibnu juga nggak kenapa-napa kan ya. Di sini gue ada Maulana MP, ada Gandhi GR, ada Dikron, ada Asan M, Asan Raider, ada Mas Arif AS, ada Ibnu, ada gue sendiri ya guys ya. Jadi gue di sini mau kemana nih? Gue mau nyantai-nyantai dulu kali, mau ngobrol-ngobrol dulu lah, mau apa sih, mau nge-SKS lah gitu. Song dikira gua bisa gini sama Casper, seneng enggak cowok sebenarnya? Gua juga gimana ya, ya enggak enak lah gua berteman sama Casper tuh enggak ini loh, bukan waktu yang sebentar. Gua berteman sama Casper dari gua kecil cowok, dari gua umur berapa gitu. Jadi begitu lagi sih, jadi kalang gue lagi mau ngopi-ngopi nih sama mereka-mereka ini. Sebenarnya gue tuh ada niatan pengen ke rumah Casper MP guys kemarin, cuma saat gue mau ke rumahnya, gue ngechat nggak dibalas, gue ke rumahnya nggak ada dia. Ya jadi gue jadi gimana coba, bukannya gue diem aja lah gitu. Cuma di saat gue main sama tim sepak, kenapa ada harus ada dia main sama tim wadah? Di situ gue kesel cowok. Maksudnya apa gitu dia main sama tim wadah ya kan? Oh emang dia bener-bener nggak salah ya, dia ngomong lah gitu loh. Saya jangan kita ketemu mereka, ketemu Casper MP tuh di saat mereka sama tim wadah terus cok, ya kan? Padahal kita nongkrongnya bareng di Aeon ya kan, gue di Aeon sama tim sepak, tapi dia sama tim wadah gitu. Oh emang dia ada itikad baik, niat baik mau minta maaf ya, dia langsung aja samperin ke gue minta hubungin Dikron, kan di mana gitu, kamu minta maaf kan enak ya guys ya. Kenapa kita ketemunya sama dia di saat dia sama tim wadah terus guys? Gimana kita nggak mau kesel gitu cok? Sedangkan kita lagi ngumpul, dia nggak ngumpul, malah sama tim wadah mainnya. Wah di komen, gua dihujat ya nggak apa-apa sih, kalau dihujat juga nggak apa-apa beneran dah gua. Cuma ya gimana sih, kesel aku juga kayak gini.
Kalau emang dia mau minta maaf, langsung datengin tim sempak, jangan dia main ke tim wadah. Dan gitu dia ngajak-ngajak si EKMP dan siapa tuh temennya, gue gak tahu. Gak usah kayak gitu lah, kalau ini kan masalah-masalah dia gitu ya. Ngapain dia ngajakin EKMP sama si Tariana? Apa mau ngasih juga ya kan? Udah, nanti gue lanjut lagi guys ya, gue lagi mau ngopi-ngopi nyantai dulu nih guys. Ya kan lu sekarang lu tau sendiri kan si Casper udah ada terbukti sama lu sendiri kan, udah ganti kan lu langsung kan. Gue kemarin sama si Gandhi ngobrol sama Mas Arif juga. Emang Casper tuh tai. Parah bener ya. Sudah nah. Sekarang kalau ketemu lagi ntar gue bikin aja kali ya. Kita sebenarnya tuh udah malas tadi ya. Tapi kan memang gue masih penasaran ya. Serah. Lihat sendiri. Sekarang lu kalau lu lihat lu udah ajar aja lu, enggak usah kelamaan lu. Enggak usah mikir lu, langsung aja lu aja yang pertai. Ini lagi kan dia udah tahu sendiri ya kan. Iya, udah tahu siapa yang benar siapa yang salah itu. Kecewa sih. Lu juga udah sempat lihat sendiri sebelum kita punya masalah begini sama Casper, lu udah pernah lihat sendiri jadinya ya. Apa lagi yang di ini? Di depan gimana, di belakang gimana? Ntar kalau ada itu orang usir aja dah. Ya, masih kata aja lu, gak usah kelamaan. Lu jual kron, gak usah tahu udah ngurun aja kron orang musuh. Abisin ya, abisin lah. Udah males gitu. Sama kayak gitu tuh. Oh, lo gimana Pak pendapat lo? Soalnya dia nih teman baiknya iya, si ini nih. Iya, iya lu. Parah sih, parah. Lu ngapa-ngapain bareng, boncengan bareng. Gua enggak habis pikir sama dia kalau dia kayak gini kan. Orang kadang-kadang dia ke rumah kita ya main sendiri biasa sama Casper, tiba-tiba malam-malam nongkrong sendiri gabut gitu. Gimana kata lo? Casper lo aja sampai enek pengen hantam dia apa? Iya, ntar gue hantam. Aduh, janganlah kau juga temen. Enggak, mending jangan kelamaan lu anca aja. Ya, tadi apa gimana, cok? Ngapain ya di tim wadah anjay? Oh iya betul. Iya, orang galak. Casper juga kemarin udah sempat lihat sendiri noh, soalnya noh. Bukannya kita ngada-ngada Marcoy, Srepay, terus Andi. Si Andi. Ini tinggal lu kan, lu masih penasaran kan. Nah, sekarang lu udah tahu sendiri gimana. Udah sendiri nih. Berarti ada kemungkinan dia ngikut masalah yang menimpa lu nih, yang lu dicegat segala macam. Nah, iya kayak di pilok. Ya mungkin salah satunya ya, Bro ya. Ya iya. Ada kemungkinan, ada kemungkinan. Jadi sih. Jadi dia. Oi. Ya oi, mantap. Oh, udah ngantuk. Pokoknya kalau misalkan dia males ada ngabar-ngabarin lu, jangan dibahas cokin itu udah. Biarin aja. Biarin aja sekarang. Takutnya malah kalau misalnya dia ngabarin minta main ya. Takutnya malah dia kasut apa sih ngipin sesuatu buat si pas tuh badan entar yang ada. Jadi kita lagi nyantai-nyantai dulu guys ya. Takut banget tuh, aduh. Pengkhianat, asu. Ngapain dia kesini lagi? Dia masih nunjukin batang hidungnya kesini tuh. Tapi kalau menurut gua nggak mungkin sendirian sih. Pasti ada tim kodoknya yang kodok. Sini. Iya pasti. Kodok udah loncat. Pasti kalau sini lagi terus nyamperin ya kan. Sini lo, sini lo. Sini noh, takut dituin noh. Ini ngapain lagi sih? Pasti ngomongnya San, nanti gua jelasin. Pasti gua jelasin. Pembelaan kayak gitu. Gua dan lu. Jelas orangnya. Ini gua saja tuh. Mulutnya manis banget. Lo mau ngapain, Per? Kesini, Per. Udah noh, emang minta maaf sama siapa? Ibnu lah. Lu ngapain? Enggak usah, enggak perlu. Lu enggak usah ngedeket-deket arah, udah basi lu, bacot. Basi. Lu kenapa sih? Lu ada masalah gini aja lu masih santai begitu ya? Masih soal-soal. Terus gua harus gimana? Gua enggak salah. Betul lu pakai hoodie lu. Ini hoodie kenangan, Cok. Kenangan apa tuh? Apa lagi tuh? Tim kodok. Udah lama lu kesini. Dan gue juga gak tau. Pasti kan ya itu ya, ada dia pasti ada mereka. Gak usah deket-deket. Lu kenapa? Iya lu bukan sama gue aja. Lu masih tanya kenapa? Lu kenapa? Dengerin apa Fir? Gue tanya. Bukan salah gue, Cok. Apanya? Eka sama Triana gue tau. Tau apa? Tau apa? Udah gue pulang. Banyak penjelasan. Mulut lu banyak penjelasan. Nih. Basi nih bocah ini nih. Gak kayak asli.
apa yang di sini? Itu udah lihat. Apa lagi orang? Itu ya. Apa ini bocor? Mereka-mereka ya di belakang. Ada di atas. Sini, bagaimana mas? Apa lu? Kamu lihat aku? Kamu lihat aku dalam mulut aku sampai lama. Kawan, udahlah segala macam. Karena kebanyakan lama-lama apa sih? Kamu temen lu belain cowok, temen lu tuh. Jadi teman-teman lu tuh mau ngapain lagi ngejar-ngejar iya. Lah lu ngapain sih? Dari tadi kita lagi ngobrol, lu ngapain sih di sini? Lah lu yang ngapain ke sini? Lu yang ngapain ke sini? Gimana lu? Lu apa cigan? Nih, dari tadi lu ngomong kayak gitu mulu. Aduh, lu enggak usah kayak gitu. Gimana aja lu? Enggak usah maju. Lu kalau enggak percaya tanya si Ibnu. Tanya aja sendiri. Gua tadi dekat-dekat tuh anjing. Ibnu dah. Lu mau ngapain? Kapan kamu lihat aku, Nu? Tadi dia sama Bang Repa ya, Ku. Iya, aduh, ketawa-ketawa lu. Kita lagi ngopi tadi. Enak banget lu. Kalau lu bukan pengkhianat, lu harusnya kagak ngituin ganti anjir. Tahu. Ganti enggak per. Apa maksud lu? Kita umur aja lu. Apa maksud lu? Enggak usah ikut. Udah lu enggak usah acting mulu, per. Lu apa sih, Gan? Aduh. Woi, Dandi. Kan. Woi, anjir Gandi, woi. Dia anjing. Woi, anjing. Udah, woi. Woi, Gandi itu amain itu. Oh, diam lu. Woi. Anjing. Bang Jago. Diam lu, anjing. Gan. Gan. Eh, Bang Jago. Woi, Bang. Woi. Awas darah. Gan. Diam lu, woi. Lu ngapain siapa ini? Dia tahu lagi. Ini Gaspar. Udah sono enggak usah ke sini lu, Pak. Ngapain lu anjing? Udah lu pergi lu. Kita enggak pakai motornya, Pak, Cong. Udah kan lu tarik anjing lu. Udah, udah, udah. No, Bang Jago no. Kayak Bang Jago. Kenapa? Sono lu balik anjing. Apa? Eh, Pak, Pak, bawa barang lu. Puas lu per sekarang. Nah, ayo. Bawa aja, bawa aja udah. Lu itu. Bawa aja udah, mati dulu aja, selamatin aja.
Lu kan bawa motor si Repa, Cok. Hah? Lu kan bawa motor Repa? Gua mau bawain apa gimana? Motor aja enggak. Lu kan bisa udah pergi kok. Ngurus-ngurusin lu. Gua sama dulu, Cok. Jancok. Jago. Salah lagi. Lu macam masalah motor enggak apa masalah motor. Iya, lu diam udah. Lan. Cok, kalau Cok. Mau kata kemana juga, Reng? Gue ngapain lagi. Mencang juga, Cok. Aduh. Oh, udah mati dah.